Hello guys, welcome back again to my channel Xenonoid R dan kembali lagi to my gameplay Assassin's Creed Syndicate. Nah, pada video gameplay kali ini kita akan lanjutkan part 0, dan kalau part 0 berarti ini part 0 ke-6 ya guys ya. Dan di part 0 ke-6 ini kita akan menaklukkan daerah. Daerah apa? Daerah City of London. Kenapa City of London dulu daripada The Strand sama Westminster? Karena City of London itu suggested level 6, sedangkan kita itu masih level 8. Terus untuk The Strand suggested level 8, tapi kayak mending dari yang kecil dulu. Sedangkan kalau yang Westminster ini suggestednya level 9. Jadi karena aku milih yang lebih kecil, lebih gampang dulu, aku pilih yang ini dulu, City of London, karena suggested level 6 dan kita udah level 8 cuy. Nah, di City of London ini kita ada berapa? Ada 12 activities. Yang ini ya. Jadi ada Templar Handiga, ngebebasin para budak anak kecil ada 3, mengalahkan geng Stronghold ada 3, sama Bounty Hunt ada 3. Jadi totalnya 12 ditambah geng War 13 ya mungkin ya. Jadi itulah. Nah, karena kita udah deket, jadi misi pertama kita ini guys ya. Misi pertama kita di part 0 ke-6 Child Liberation Outer Reach Manufacturing. Oke, kita mulai aja guys ya. Karena udah deket juga, sekalian aja ya. Sebentar. Tes, denger kan? Oke, kita mulai guys ya. Kita ngebebasin para bocil dulu. Sebentar. Kita bantu teman dulu. Kita bantu teman dulu guys ya. Wah, penjaga cuy. 12 anak kecil cuy. Banyak nih. Ini kembali lagi ini part 0 ke-6 ya. Sebentar. Kita harus bunuh sini sih. Nice. Lagi. Nice bro. Easy going. Kita sabotasi dulu. Gimana bocilnya? Oh, di atas cuy. Mati bro. Bisa aku habis lagi. Nanti beli aja. Oke, tinggal. Oke, pas ya. Nice. Oke, nice, tinggal 6 bocil lagi. Sebentar. Oh. Mati kau bro. Easy bro. Nice. Sangat assassin kali guys ya. Oke. Tinggal 2 orang sama foreman 1. Sudah. Biar aman ya. Mati bro. Goblok, kabur dia. Kok kabur dia? Bocil anjing. Oke, last anak kecil ya. Pergilah. Gila bro, kalian harus bebas cuy. Oke, dengan ini misi pertama kita di part 0 ke-6 Liberation berhasil. Nice, sangat assassin sekali ya aku ya.
Mantap cuy, skillku semakin meningkat cuy. Okay, nice, nice mission. Sudah apa lagi? Okay, ini kayaknya kita mulai dari sini aja ya. Kita teleport dulu. Okay. Itu ya misinya, kita teleport fast travel dulu aja lah. Kita fast travel dulu. Itu ya, aku sambil ngunyah permen karet cuy. Oh iya, beli pisau ya. Aduh, yaudah nanti lah. Menurutku sih pisau perlu banget sih buat assassin-assassin gitu. Biar gak ketahuan juga. Oke, ini dia misi kedua kita di part 0 ke 6. Bounty Hunt. Target kita adalah David O'Donnell. Oke, siap. Pisau kita tinggal 2 ya. Nanti beli aja lah. Kita bergelantungan dulu ya, seperti ninja. Bounty Hunt itu harus kidnap ya? Aduh lupa terus anjir, Bounty Hunt itu kidnap ya? Terus kita bawa naik kuda ya? Kok Templar Hunt itu berarti kita ngebunuh satu orang doang ya? Lupa ingat ya anjir. Kenapa tuh? Berimbau ya bener. Anjir. Ini dia orangnya. Duh, oke. Ini ada sniper cok. Sebar. Gimana orangnya anjir? Oh di bawah. Sebentar kita assassin aja. Tackle cok, aja ketahuan cok, sorry. Nice tackle. Kenapa? Panggil teman. Nice ya teman. Maju bro. Maju bro sini bro. Ayo tawuran yuk. Ya Allah, easy bro. Sekarang kita harus kabur dari daerah ini. Kita harus membawa sang apa ya? Sang buron aja lah. Lah. Nice. Cover. Jangan, cok. Cover kok. Goblok. Udah aman. Aman ya. Nah, ada musuh sabar. Nice. Kabur. Kita kabur dulu cuy. Wah. Kita sambil hancur-hancurin kota aja ya. Ya. Oh masuk cuy. Masuk gang cuy. Sorry guys, kalian lihat jalan. Kalian lihat map, sorry. Nice. Okay, misi kedua kita di part 0 ke-6 ini. Bounty Hunt, berhasil, nice. Dan kita membawa target dengan masih hidup ya guys ya.
Oke. Okay, misi ketiga kita di part 0 ke 6, Gang Stronghold, dan nama judulnya Rosemary Lane. Kita OTW langsung cuy. Karena Gang Stronghold, berarti kita panggil bala bantuan aja ya. Oh, tuh. Catch up. No, ada lagi tuh. Hey bro, kita bro. King's Road ada deket ya. Eliminate, free and protect, capture rocks. Okay, kill the light leader undetected. Okay. Mana cok? Ada katanya ada anggota Rox yang tertangkap ya. Oh itu cok. We're finished here. Kita di-spin aja. Oh gitu cok. Nggak ada sniper dulu cuy. Ini berdebar ini anjir. Terlalu tinggi bro. Hahaha. Sini bro, anjing sini bro. Ya mati bro anjing. Maju. Mana leadernya anjir. Oke, tinggal satu lagi ya. To my side. One, two, three, kill. Easy bro, easy. Udah lah. Nice. Oke, dengan ini misi ketiga kita di part 0 ke 6 Gang Stronghold berhasil. Gak apa-apa lah ya. Oke, nice. Nice, nice. Gang Stronghold complete bro. Oke, untuk oke, misi keempat kita di part 0 ke 6 yaitu Chilled Liberation Pineless and Looms. Oke, kita mulai aja langsung ya guys ya. Kita mulai. Misi keempat ya Weber. Nah, Chilled Liberation. Sepertinya aku butuh si Evi deh. Pula kayak Evi aja deh ya. Biar gak bosen. Nah, ini gak bisa cok, sebentar. Gak pake Evi. Gak bisa masih anjing. Nah, bisa ini. Nah. Sebentar. Skillnya ada yang bisa di upgrade cuy. Ini bisa execute. Nice. Perlu nih buat fatality ya. Nice talk. Nah, ini kereta kita, cok. Kebetulan sekali ya. Wah, aku lupa dispen anjing. Wah, itu brutal banget anjing. Sabar bro, kalemin. Kita sampai ya. If little Master Daniels were to just suddenly go missing, I'd be scared of his fear in the
Mana cuk? Headshot, nice. Bebaskan dirimu, Nek. Di bawah satu ya. Oh, dua-dua di bawah. Eh, goblok ketahuan, cuy. Yuk, bunuh semua. Oh, ketahuan cok, anjing. Panggil teman, panggil teman. Yuk, maju. Maju, maju. Maju, kok anjing. Berani-beraninya kamu menyuruh anak kecil untuk bekerja, goblok, kurang ajar. Bebaslah, bocil. Maybe instilling a bit of fear in their hearts to do the trick. Matikan bro, nah. Tinggal satu orang lagi sama ini bro. Slepel. Bebaslah para bocil. Kalian sudah aman para bocil. Pergilah, bermainlah, janganlah bekerja. Oke, dengan ini misi keempat di part 06 Liberation berhasil. Nice toh. Nice, shield liberation complete, nice. Duh, kok masih merah? Oh, daerah merah ya. Ini Templar Hunt ya. Ini apa? Okay, Stronghold. Oke. Jadi misi kelima kita di part 06, Gang Stronghold, Black Swan Yard. Oke, okay, tahu TW langsung, bro. Sudah kita cek waktu. 18 menit udah berlalu ya. Oke, okay, apa? Penting bisa. Karena geng Stronghold kita pakai si Jacob aja lah. Biar powernya kuat. Karena Jacob tuh powernya lebih tak kuatin ya. Sedangkan untuk si Evie itu sendiri, aku lebih ngepowerin dulu shield-nya lah. Ini juga belum tak. Nah, itu nanti belum ada. Ini juga belum first strike. Udah gampang lah. Enggak apa-apa, kok merah daerah ini. Apa gara-gara ini ya? Gak tau ya. Kita kasih dulu aja. Mungkin kita sampai di daerahnya ya, Gang Stronghold. Komisinya apa? Do not let out. Kill the leader undetected. Anjing, kill the leadernya yang susah anjir. Bisa lah ya. Banyak jam cok. Dream kabur cok. Maju bro. Maju. Kamu kira aku lemah? Sini bro.
Sini lo. Kalau itu yuk, pasti mati kau. Oke, dengan ini misi kelima kita, geng Stronghold di part 06 berhasil. Sorry guys ya, nggak terlalu jalanin side mission dari activities tadi, soalnya terlalu susah ya, karena keramaian. Jadi langsung aja bro. Oke, ini dia misi ke-6 kita di part 06 Templar Hunt Evelyn Deeper. Oke, nice. Sinis buka skill terus open ini ya guys ya, execute. Keren ya. Oke, nice. Templar Hunt berarti kita cuma ngebunuh satu orang doang ya? Kalau nggak salah ya. Kalau bunuh satu orang doang sih nggak usah ngajak The Rocks ya. Atau para bantuan yang baju hijau itu, soalnya udah aman lah ya. Apa cuk, lihat-lihat cuk. Nggak boleh emang. Coba bisanya didangerin padahal aku cuma jalan doang anjir. Ngebunuh ya, gini kok. Nah itu. Bukan bener ada snipernya anjing, kaget cok. Nice tilt kill. Ini orangnya. Oke. Okay. Saya. Nice. Udah, selesai dong. Udah dong. Kok masih ada? Masih hidup dia. Udah mati loh bro. Anjing apa-apaan cu, udah bener anjing. Udah bener kan? Gak jelas anjir. Oke, Templar Hunt misi ke-6 kita di part 06 berhasil. Nice. Abang. Oke, sekarang kita OTW ke misi ke-7 kita ya di part 06 Bounty Hunt. Target kita adalah Maude Foster. Oke, kita dapat dulu aja lah. Kita teleport dulu aja. Agak capek guys ya, soalnya kuliah bosen ngegame. Tapi gitu, kalau bosen ngegame ya gamenya ya buat record ini doang bro, buat kalian semua yang nonton nih. Tak belain cuy. Bukan berarti nggak fokus kuliah guys ya, fokus tapi ya kan kadang lah kuliah bikin sumpek juga kan, nggak enak jadinya. Aku ya imbangin lah buat seneng main sama temen atau main game biasa, main game HML atau game HP atau game lainnya. Dan biasanya kalau waktunya longgar banget aku mainnya ya record ini, game Assassin's Creed.
Karena kembali lagi hobiku itu main game yang story missionnya itu besar kayak Assassin's Creed, Call of Duty, apa yang bisa direcord lah intinya. Gimana targetnya? Gimana, cok? Itu. Get identity. Oh, kita harus buat bawa dia hidup-hidup ya. Duh, susah nih. Ada polisi, cok, sana, cok. Masuk sini dulu. Mati kan, Bro? Nah. Satu lagi biar aman. Nah. Satu polisi lagi biar aman ya, guys ya. Ah, nice. Ada polisi lagi, cok, anjing. Kita ambil, kita ambil. Kabur cuy, kabur. Kabur bro, kabur. Deliver mode foster ke titik penjemputan. Oke, nice. Amannya masih belum ketahuan ya. Ketahuan cuy, mungkin panggil teman. Kita panggil teman cuy. Ini bro, malah juga untuk anggapnya. Nice. Oke, misi 7 kita di part 0 ke 6 berhasil, bounty hunt berhasil, nice tuh. Oke, nice. Oke, ini dia misi ke-8 kita di part, aktivitas ke-8 kita di part 0 ke-6, Templar Hound, dilempar Templar Hound, The Slaughter House Siblings. Oke, nice. Kita gak usah teleport aja ya. Nice, bro. Kita jalan kaki aja biar sehat ya, cuy. Kuda ya, naik kuda lah. Sampah lah amat. Anjir, anjing. Anjir, anjir. Ayo, bro. Bisa yuk, bisa yuk. Pelan-pelan, bro. Coba bisa R, nice. Oke, Templar Hunt berarti cuma ngebunuh satu orang doang ya. Nice, disiplin. Locate Big Pit, kita harus bebasin satu orang, terus kita harus membunuh Charlie. Oke. Okay. Oh, kita harus membunuh dua orang cuy sih. Susah sih. Ini susah pintu masuknya sih.
dear sister. I'm at my best when they struggle. Watch for the rook. Is it? What's all this then? What an odd thing to do for a grown man. Stop him! Dear Lord! Udah pernah mati anjir. Sebentar. Make her brother kill. Make her brother kill. Berarti kita harus bikin dia pakai obat bius ya. Baru baca lagi anjir. Sorry guys, belum gak baca tadi. Jadi kita harus suntik salah satu di antara mereka untuk biar mabuk terus ngebunuh satu sama lain cuy. Oke, easy easy easy. Sorry guys, ngulang guys. Sorry banget cuy, ya gak baca tadi cuy perintahnya. Make the target kill her brother. Berarti pakai ini ya, hallucination. Telah membunuh saudaramu sendiri, cok. Goblok, mati kau. Nice. Itu baru saudara. Goblok. Kabur. Oke, dengan ini misi ke-8 kita di part 0-6 Templar Hunt berhasil. Oke, continue bro. Wow, hampir selesai ya. Hampir selesai activities di apa? Di mana kota namanya? City of London. Oke, nice. Oke, ini dia misi ke-9 kita di part 0-6 Templar Hunt lagi berjudul Thomas Blackroot. Oke, tapi sebelum itu kita teleport dulu biar cepat. Mungkin kok ada yang nanya-nanya, kenapa sih kok nyelesain part 0 dulu timbang main mission? Karena di part 0 ini kita juga diantara dapat side story, kita juga bisa farming XP sama farming skill sama farming uang cuy. Buat nantinya pas main story kita lebih terlatih cuy, lebih sangar lah. Kalau kita main story tapi tanpa skill dan uang yang katakanlah banyak atau tidak mumpuni di level tersebut, ya kita nanti gampang mati cuy. Dan kalau gampang mati nanti kan ya kalian juga kecewa pastinya kan ya. Apa nih Zaidan Note gak bisa main game matian ya, gak boleh gitu ya. Makanya maka itu juga termasuk strategi untuk kita gampang, bukan gampang sih, lebih kayak lebih efisien dalam menjalankan main story yang semakin semakin maju semakin sulit cuy levelnya. Ya aku tembakin lagi pakai peluru bius. Yaudah lanjut ya. Nice. Oh cucu. Yuk.
drop target body inner di grave. Jadi kita harus naruh dia di salah satu kuburan, anjir. Mana kuburannya, anjir? Sekarang aja. Nggak ngurusin gue. Selesai? Ya, nggak tau lah ya. Oke, misi ke-9 kita. Di part 0 ke-6, Templar Hunt berhasil. Nice tuh. Sekali lagi nice tuh. Oke. Okay. Ini dia misi ke-10 kita di part 0 ke-6, Bounty Hunt, berjudul Harvey Hackers. Ini target kita ya untuk diculik ya. Apa nih? Tackle Thief. Oke, okay, sebentar ya guys ya, sekalian. Karena nggak suka lihat orang mencuri, jadinya aku kayak kalau ada orang nyuri langsung gerak gitu loh guys. Udah deket ya. Sorry guys. Kena dulu. Wah, di bawah lagi. Boy. Ada orang ya. Wah, anjir, apa anak buah kita level 10 cuy, sedangkan yang The Breakers level 5. Terlalu OP ya anak buah kita. Wah, bring back alive lagi. Bangsat. Kita juga tunggu dulu. Oh, ini cuy, orangnya cuy, anjing, baru sadar anjir. Oke, okay. Kita buat dia. I'd rather not hurt you. Oi. Penang dulu. Get your hands off me. Who are you? Yuk, maju. Maju. Ini bro. Easy bro. Duh, ketahuan lagi. Sabar. Biar sekalian cuy. Ini polisi ganggu banget anjir. Bangsat. Itu goblok anjing. Babi. Mati kan anjir. Mati gak kan? Bilang mati anjing. Oh, teman. Biar aku mati gitu. Makan dia tuh. Nah, tembak terus. Makanya jangan sendirian, cowok. Oke. Bunuh para bajingan. Nice. Oke, misi ke-10 di part 0 ke-6, Bounty Hunt berhasil. Nice. Agak lama juga ya di part 0 ke-6 nih ya. Udah 40 menit berjalan anjir. Oke, ini dia misi ke-11 kita di part 0 ke-6, Gang Stronghold berjudul Field Lane. Oke. Gimana? Jauh ya? Lu udah berapa ya? Dua. Oke, aku ini enggak ya? Apa ini ya?
Ini aja ya guys, kita upgrade-nya first strike, nice. Nunggu 6 poin skill 6 skill point. Kill kriminal, oke. Okay. Berani sama anggota aku aja ngentot. Oke, udah disampai di daerah musuh ya atau geng stronghold. I check carrier. Oh belum anjing goblok. Udah misi anjir. Kita bergelantungan terus deh. Bergelantungan terus bro. Burn. Oke, kita suruh ngeburn haste rencana pencurian di si Blighters ya. Gimana ya? Ini ada. Entar di mana, Cuk? Rencana haste plane-nya. Oh ini lucu. Nice. Salah. Oh bener. Bener. Mana headspan-nya? Di bawah ya. Kita bakar dulu cuy. Tak bakar kon. Nah sekarang kita harus membunuh leadernya ya. Tambah ketahuan. Mana tambah ketahuan anjir. Naik lagi. Woi, keren banget, Cok. Membunuh tanpa ketahuan. Nice. Polisi tinggal aja polisi ini. Gila. Ngurus. Nice. Nice. Oke, misi ke-11 kita di part 0 ke-6 geng stronghold berhasil. Dapat kukri senjata cok, setelah kita lihat senjata ya. Ketinggal satu aktivitas lagi ya di City of London, yaitu ini dia aktivitas kedua kita di part 0 ke-6 Pit Liberation Wolf Seed Brewing Co. Oke. Coba sambil lihat. Apa nih, Cuk? Ada apa nih? Dah. Kok udah keluar? Nah, kok udah keluar bosnya anjing? Mati kan anjing. Bloody Nora udah mati, goblok. Makanya enggak macam-macam. Salah bom lagi ngentot. Bentar guys ya, kita harus membantu para terok dulu cuy. Dan kita sekali lagi udah berhasil ngebunuh leadernya cok, goblok banget anjing. Tiba-tiba nyamperin kita.
ya. Mana, bro? No. Oke, sekarang kita lihat inventory sebentar. Weaponnya ada baru. Firearm, oh ada baru. Wow, nih keren nih. Dibeli aja ya, guys ya. Ini kita upgrade. Oh, nambah quick shot. Nice, kita upgrade, cok. Langsung. M187 Thunder. Oke. Okay. Nice. Outfit gak ada yang baru ya. Belt. Gak ada yang baru. Ini juga gak bisa nih. Oke, nice ya, dapat. Eh kan dapat senjatanya itu kan. Apa? Outfit weapon, anjir lupa. Ah. Wah, anjing keren banget, cok. Ini keren nih. Coba di upgrade ya, coba di upgrade. Ini keren anjir. Oh. Attack-nya lebih gede sih ini, tapi oh ini aja, pakai ini aja ya. Ini stun-nya lebih gede, tapi ini sih Assassin Kukri. Ngurus, cok. Pakai Master Assassin Kukri. Kalau nggak salah nama senjatanya Kukri sih, atau kalau di Point Blank ya, kalau kalian main Point Blank, nama senjatanya kayak gitu, itu yang kayak itu Kukri. Ah, lupa lah. Kayak senjatanya orang Indonesia gitu. Kita mau sampai cepat sekali. Anjing, aku mau lewat, cok. Duh, kok malah naik. Pintu kali situ. Oke, seperti biasa ya. Mati, mati, bro. Langsung ada formennya di sini, cok. Oh, blok ini. Ayo. Wah, oh, blok ada anak buahku di bawah ya. Lagi serang polisi anjir markas ini, cuy. Nah, kan. Nah, power aja. Bebaslah dari sini, bocil. Bebaslah dari sini, bocil. Berhasil kah? Berhasil sih, oke. Okay. Nice. Oke, dengan ini misi aktivitas ke-12 di part 0 ke-6. Guild Liberation berhasil dan kita dapat Let's Recharge Pouch dari Clara Odea. Nice. Dan seharusnya muncul ya, Gang War. Karena si pemimpinnya udah mati ya, dibunuh tadi. Tiba-tiba muncul, anjir. Oh, ada Gang War ya. Mana geng gue? Oh, sini, cowok, jauh banget. Oke, ini dia activities ke-13 kita. City of London, Gang War. Oke, kita langsung OTW, bro. First level. Ezet ya. Ezet lah, semakin jago, bro. Zaydenoid, bro. Bang, give unlock, bang. Goblok. Assassin's Creed give unlock. Oke. Dan aku penasaran sama... Bukan crafting, anjir. King upgrade ya, bukan.
Oh, crafting, oh, bener. Lumayan cuy, upgrade. Apa tadi, pouch apa ya? Storage apa ya? Lumayan kok. Nah, oh. Pisau ya? Eh, bukan ya? Oh, dart, lumayan nih. Buat nge-upgrade storage-nya si dart atau obat bius, bukan bener. Tinggal ini, semakin kuatnya ke knife-nya belum ya. Gear. Cuci merah, keren banget cok, cuci merah nih. Kita masih level 8 ya. Kita kerja ya. Craft and equip, terus inventory, coba guys ya. Bener, kita upgrade cok, nggak ngurus lah, orang kaya bro. Nice, biar semakin OP, biar Jacob semakin OP. Udah masuk ke yang luar ini. Bawa ya. Nice bro. Ayo bro, kita mulai bro. Kita siap bro. Siap geng war. With Miss Nora gone, I'd say your chances of winning. Iya, Miss Nora udah mati cuy tadi cuy. Kita bunuh. Oh, kita akan menghancurkan sisa-sisa prajurit dari si Nora ya, untuk menjadi bagian dari The Rocks atau para pasukan hijau. Masuk sini cok, aku pur pakai tang aja lah. Satu ya. Sakit gak? Nice bro, easy bro, easy going bro. Easy going bro. Ya kalian sekarang bekerja pada Jacob dan Evie bro, karena London, London apa? Daerah ini udah jadi kekuasaan si Jacob dan Evie. Nice. Udah selesai, selesai. Oke guys, dengan ini, sebentar. Kita harus melihat pemandangan dari jauh bro. Oh, udah mau maghrib cuy di sini cuy. Saya. Udah mau maghrib di sini cuy. Sebentar guys. Oke guys ya, ini ya. Kalian lihat ya, semua activities di City of London selesai dan beberapa banyak item collectible udah selesai. Dan aku nyatakan City of London telah berhasil kita kuasai dan menjadi hak dari Evie dan Jacob kuasai. Dan tinggal dua kota lagi ya, The Strange, the next part, part 0 ke 7, dan the next lagi part 0 ke 8, Westminster. Oke, kita taklukkan cok. Oke ya, but City of London dah jadi milik Jacob dan Evie dan mereka telah menguasainya. Dan sampai sini dulu video gameplay part 0 ke-6-nya, dan sampai sini dulu video gameplay Assassin's Creed Syndicate-nya. Thank you for watching, dan kemungkinan di next video game part 0 ke-7 kemungkinan kita akan melakukan penguasaan wilayah lagi di next-nya. The Strand ya, nama wilayahnya lupa. Ya itulah. Pokoknya sampai sini dulu.
Thank you for watching dan tunggu next video gameplay and bye bye bye.